Geng, kita sekarang berada di pantai Port Dickson. Suasana pantai ini terdapat banyak pantai ya, daripada ujung sana sepanjang pesisir pantai ini memang pantai ya, sampai ke ujung sana banyak lagi dah, banyak yang banyak sampai pantai Purnama, Teluk Kemang semua. Kalau nak bermandi-manda kat sini, berkelah, camping, beriadah, bawa family, kawan-kawan di hari-hari cuti, okey lah, banyak tempat. Tapi pada hari ini saya nampak memang pack juga sebab masih cuti sekolah, masuk pula hari Sabtu. Saya tadi pergi ke Pantai Purnama tapi tempat parking memang penuh, tak ada parking. Biasa saya pergi Pantai Purnama ke ujung sekali, so kalau malam, kalau kat waktu malam kat sana kurang sikit, sepi. Ada waktu-waktunya lah. Tapi kalau hujung minggu pasti ramai lah, pasti penuh. So kalau nak yang sepi, pilih hari biasa, hari bekerja, confirm banyak tempat yang kosong, privacy sikit lah. Time-time cuti macam ni, hujung minggu terutama sekali, memang pack lah. Biasa saya, kalau saya bawa family, saya akan pilih waktu bekerja, waktu biasa di mana orang sibuk bekerja. Masa tu saya boleh pilih tapak parking dan tempat kemah dengan sesuai dengan kehendak. Maksudnya privacy dah, tak ada orang, kurang orang bukan tak ada, ada tapi kurang sangat. Biasa kalau camping ni tak kisahlah kat mana-mana, saya suka tempat yang kurang orang, yang tak ramai. Kalau ramai ni macam tak begitu merasai tak dapat menikmati suasana dia sebab dia rendah kan, so macam tak begitu aman lah. Bukan maksudnya aman macam mana, cuma nak yang lebih sepi, senyap, tak ada gangguan, macam tu. Suka tempat-tempat yang kurang orang lah. Kalau boleh memang tak ada orang. Itu yang saya lebih kepada situ lah, gemar ke tempat yang lebih macam tu. Sebab rasa lebih bebas, nak buat apa saja aktiviti, rancing ke, nak barbecue ke, nak tidur lewat malam sampai pagi ke, kan? Best. Kadang anak-anak dia nak lewat tidur bermain sampai malam, bising pun tak mengganggu lah. Tu maksudnya sebetulnya. Sebab kita tak nak macam kita bila berdekatan, kadang-kadang camping ni pun ada orang cukup masa nak tidur, kita lewat sikit dia bising, tak nak bising kan. Jadi itulah, dah macam masuk perpustakaan pun ada. Sepatutnya tempat macam ni memang free, bebas, tak kisah sampai berapa kan. Namanya juga untuk kita healing, tempat-tempat healing, beriadah, memang kita untuk menikmati percutian di mana kita di luar waktu kerja, di luar tugas. So kita nak bebas kan, tapi yalah, nak buat macam mana kan. Ni lah persekitaran dia di pantai kalau nak bermandi-manda. Tapi hari ni saya datang seorang, so saya tak mandi lah, saja je nak tengok. Kalau saya buat family, saya akan buka kemah. Itu saya, kereta saya, saya akan buka tenda, buka kemah, buka rooftop tent ke atas, dan buka segala peralatan untuk masak. Menyediakan makanan untuk anak-anak. Macam itulah.
Hari ni saya cuma datang ambil gambar je. Ambil video. Rakam video . Tu ramai orang. Ramai yang bermandi-manda. Ramai. Kita zoom kan. Ramai. Padat. Padat sebetulnya memang setiap tempat tadi saya tengok sepanjang pesisir pantai ni memang padat lah. Okay, sekian dulu guys. Jumpa lagi.